Forum PAUD Kabupaten Sukabumi menggelar workshop mencegah stunting dan obesitas di Gedung Wanita Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan penguatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan membantu mengedukasi masyarakat terkait pencegahan stunting dan obesitas melalui gizi seimbang. Pemberian pemahaman melalui komunitas PAUD sebagai salah satu edukasi masyarakat yang belum memahami asupan gizi harus diperhatikan ketika hamil hingga perkembangan anak. Menurut Marwan Hamami, pemberian gizi tidak hanya sekedar saja, namun harus berkelanjutan untuk menjadikan anak di Kabupaten Sukabumi menjadi anak yang sehat. Dengan berbagai upaya pencegahan stunting dan obesitas terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, salah satunya lewat pemberian padi Nutrizing bagi masyarakat yang diprediksi kekurangan gizi. Ini perlu edukasi yang sifatnya permanen ya, mendidik jadinya. Jadi tidak boleh kalau hanya selewat saja, misalnya ke hamil hukum, tapi kan harus dalam pertumbuhan itu mereka juga harus diingatkan. Nah, salah satu juga di sini juga ada produk-produk yang bisa mereka manfaatkan. Ketua Forum PAUD Kabupaten Sukabumi, Hajah Yani Jatnika Marwan, mengatakan kegiatan ini terlaksana untuk mengedukasi masyarakat dalam penerapan gizi seimbang, sehingga tidak muncul anak stunting ataupun obesitas. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.